National Police Chief General Tito Karnavian says the suspected terrorist arrested in Buah Batu, Bandung, West Java, Agus Wiguna, can be categorized as a lone wolf. Police have identified Agus as an ex-drug user who has also been listed in the police criminal records. Yang ada kompanci ataupun beberapa peristiwa lain seperti di Medan. Ini kita, saya sudah sampaikan, menghadapi fenomena baru di Indonesia, tapi untuk di negara barat itu bukan fenomena baru. Yang disebut teror itu ada dua. Yang pertama yang masuk dalam jaringan atau saya sebut dengan istilah memiliki struktur seperti JAD, JI dulu, MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Kembali kami sampaikan. Kalau kepada seluruh panitia, fotografer yang tidak struktur itu disebut dengan lone wolf. Untuk berada di mereka belajar dari internet, belajar internet, survei internet. Kasus Bayoran Lama itu adalah lone wolf. Dia melihat dari internet, naruh bendera di mengancam di Polsek Bayoran Lama. Kasus yang di Paletehan juga lone wolf. Dari interview kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan informasinya mudah-mudahan tidak salah, kalau salah saya dikoreksi ya, itu mantan pengguna narkoba dulunya. Kemudian yang di Polsek Nagrek itu ada orang bawa apa parang, tatoan semua, dulu minum-minuman keras, agak preman-preman. Jadi dia katanya dalam rangka untuk menebus dosanya dengan cara melakukan jihad, siap mati masuk surga.